Diem-diem baik, sudah subscribe belum? Klik tombol subscribe lah, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya, karena dengan kalian klik subscribe, berarti kalian sudah mendukung channel ini untuk lebih maju dan berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadlan Ikromi di channel Auto 354. Nah, teman-teman, di video kali ini saya ingin mereview tentang letak atau lokasi VIN number atau vehicle identification number untuk kendaraan Grand New Daihatsu tahun 2019. Nah, di sini ada sedikit terlihat perbedaan, di mana biasanya vehicle identification number tersebut berada di sebelah pintu atau di bawah pintu driver sebelah kanan. Di sini biasanya terletak di sini. Kita buka pintu. Nah, biasanya terletak di bawah sini. Tetapi untuk Grand New yang kali ini itu tidak ada di sini. Tidak ada di bagian pintu ini, di chassis ini tidak ada, di frame ini. Jadi di mana letak VIN number tersebut? Nah, kita akan lihat di mana lokasinya untuk Grand New Xenia 2019 yang terbaru. Nah, teman-teman, ikuti terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, karena klik subscribe itu gratis, tidak bayar, dan juga kalian turut mendukung channel ini untuk lebih maju dan berkembang lagi. Oke, langsung saja kita lihat di mana posisi VIN number tersebut atau vehicle identification number. Nah, teman-teman, untuk melihat VIN number tersebut, kita harus membuka kap mesin dulu. Kap mesin ini, penutup dari mesin, kita harus buka dulu. Nah, kondisinya seperti ini karena di dalam vehicle identification number atau VIN number tersebut berada di dalam kabin mesin. Nah, di mana dia letaknya, kita akan lihat. Nah, teman-teman, vehicle identification number tersebut berada di chassis sebelah kanan. Nah, di sebelah sini modelnya juga sudah berbeda. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi yang sebelumnya vehicle identification number atau VIN number terletak di balik pintu driver sebelah kanan, kali ini sedikit berbeda, terletak di dalam kabin mesin di chassis sebelah kanan, yaitu di tempat dudukan shock. Nah, dekat shock preges. Nah, kita akan perjauh lagi sedikit. Nah, di sini di area tempat dudukan atau chassis di sebelah kanan di dalam kabin mesin. Di sini ada VIN number-nya. Nah, teman-teman, kita sekarang sudah mengetahui di mana letak VIN number Daihatsu Grand New Xenia tahun 2019. Maka mungkin jika teman-teman tidak mendapatkannya di balik pintu driver sebelah kanan, nah, letaknya di sini di dalam kabin mesin. Kita harus buka kabin mesin terlebih dahulu. Nah, kita buka dan kita lihat dia berada di chassis sebelah kanan atau di dekat dudukan dari shock, ya kan. Nah, di sini sudah kita lihat. Nah, mungkin itu saja, teman-teman, yang ingin saya sampaikan. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.